Welcome to back, kembali lagi Bray bersama gue Trivan. Oke cuy, kita bakal ngelanjutin lagi di game Resident Evil ke-7. Dan gue bakalan ngelanjutin lagi di part gue ini cuy. Dan kemarin gue sudah sampai di sini ya. Dan kemarin kita bertemu dengan si Ethan kalau nggak salah ya. Dengan Ethan, tapi Ethan masih selamat ya Bray. Tapi gue nggak tahu juga ini kenapa si Ethan dengan si Mia ini bertukar tempat cuy. Gue nggak tahu juga ya. Karena si Ethan pergi dan si Mia menjadikan tempat yang seram itu lagi cuy. Dan gue nggak tahu ini kenapa gitu. Tapi Ethan menelusurin terus di sini Bray. Aduh, nggak sangka juga sih ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video gue, yang sudah support gue. Kita lanjut lagi di part gue selanjutnya. Kita bakalan seru-seruan lagi di game Resident Evil 7. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan lanjut lagi di sini cuy. Dan gue kemarin tuh butuh serum ya. Sebenarnya suntikan sih cuy. Suntikan ya. Tapi ini gue udah lengkap nih, ada shotgun, ada tambahannya banyak deh. Cuman Evil ammo gue kayaknya kosong nih. Nah ini cuy, ini udah gue ambil dulu. Dan gue bakalan cek, mari cek di sini udah ya kemarin. Di sini Bray. Kemarin tuh gue dapet seperti ini dan kita bakalan langsung pasang aja ini. Sepertinya serumnya itu ada di sini ya cuy. Bisa nggak? Oh nggak bisa Bray. Berarti yang ini nih. Oke mantap. Akhirnya bisa juga. Kita tunggu berapa detik lah ya guys. Ini seperti apa gue juga nggak tahu ya cuy. Cuman ini nanti kita dapat nekotokin. Oke dapatnya nekotokin. Nah ini dia cuy, ini kita simpen, kita udah dapet cuy. Nah itu dia. Tapi kita nggak tahu ya itu untuk apa ya. Sepertinya penasaran banget sih, gue juga penasaran. Nah, ini kemarin udah gue cek, mari cek ya. Ini gue ngeliat map dulu nih. Ruang es. Coba kita balik lagi ke sini ya tadi ya. Mudah-mudahan aja terbuka sih pintu yang tadi. Oh bener cuy, kebuka. Wow, di mana ini gue sekarang ya? Aduh, kenapa sih Mia tuh peran dengan si Ethan ya? Ribet banget gue. Tapi sebelum itu nggak apa-apa deh, daripada si Mia yang jalan kan. Tapi mudah-mudahan aja si Mia selamat ya. Ambil aja nih, ada komut. Tapi di sini di blok cuy jalannya cuy. Tutup semua. Oh, di sini ada jalan keluar lagi. Bentar gitu. Itu di blok ya, ini ada jalan lagi. Jangan ada monster aja. Waduh, ini tempat apa ya? Seperti kayak goa gitu ya, cuman sunyi, cuman ada lampu-lampunya loh. Berarti di sini ada penghuni dong. Asli bener, di sini ada penghuni, cuman penghuninya gue nggak tahu dah. Wow, nah si goreng kayaknya gue masuk terowongan sini nih. Tapi jalannya di perpon cuy. Oh nunduk. Asik. Wow, dia lagi. Wow. Di kok manggilnya di. Oh no. Wih, serem banget sih cuy. No. Bunuh. Eh, rame. Please. Rame cuy. Wow. Please. Itu ini banget cuy. Bentar gua bakal nggunain bom nih. Wow. Please. Waduh, udah kejebak gua di sini. I'm sorry. Udah cuy, kejebak banget gua cuy. Jadi terowongan ya depan ada, di belakang ada. Duh, sorry banget. Emang juga manusia ya, Bray.
Duh, kita next nih, kita next nih. Ini rupanya ada jalan lagi, Bray. Waduh, rame banget cuy, rame banget. Iya. Please. Aduh, rame banget cuy. Aduh, rame banget dong. Oh, please. Waduh, datang semua, Bray. Jarang ini juga. Gua mau. Oh, kena kau. Rame banget cuy, aduh, gimana tahan deh gue. Aduh, itu mengerikan banget ya, Bray. Itu apa sih, gadis kecil? Ya, dikira-kira ada lagi. Kira-kira bom gue tinggal 6 lagi. Gue harus hemat hemat banget ya. Peluru gue tinggal dikit lagi cuy. Gue harus hemat hemat banget ya. Gue harus pelan-pelan banget di sini. Tolong gue nggak pelan-pelan waktu itu. Ya, suara apa itu? Suara apa itu, Bray? Ngeri. Waduh, please, lu jangan ikutin gue deh. Jangan ikutin gue. Please. Lu jangan ikutin gue. Aduh, bom gue tinggal dikit lagi cuy. Please. Kemana dia hilangnya? Tidak kok itu. Yang mana lagi? Yang belum datang. Yang belum datang cuy, masih banyak. Ngeri banget sih. Ini gak ke gue nih, gue gak mau nih. Gue dibokong lagi. Amo, stop. Cuy. Ada lagi gak disini? Serem banget tau gak? Itu suaranya. Oke, dia gak ada, kayaknya ngilang. Ya disini bro. Bray, wah, masih hidup dia cuy, hidup dia Bray. Oih, tahu nggak dia? Aduh, rame banget ya, kepung lu. Itu ke bawah ngapain? Kemana ya? Kayaknya gue ikut jalan di sini aja. Udah nggak ada lagi. Jual. Ini jalan kemana? Oh, buntu. Rupanya ada bom, mantap. Gue dapet bom lagi cuy. Bom. Oh, ini nih banyak kotak nih. Gue ambil dulu deh. Thank you. Shotgun saya mantap. Gue juga ada shotgun sih. Ya. Ini ngapain dia beri? Gue siap dulu. Duduk cepat. Coba cuci tangan gak dulu. Wah. Banyak banget bro. Wah. Kamu udah baik. Jangan diujar gue, baik. Ajar. Kena kamu itu. Yang macam itu. Ya dia. Wow, kena dia. Serem banget cuy. Monsternya banyak banget. Itu suara wanita yang mengerikan itu ya cuy. Wanita kecil. Jadi itu kayak misterius banget lah sebenarnya. Ini kalau udah ada tanda-tanda seperti kayak gini nih, Bray. Ini berarti tandanya monster semua ya. Waduh, monster mengerikan sekali. Itu buatan atau gimana? Gue juga belum tahu. Cuman, wah ini bener gak jalan ini. Waktu gue salah jalan. Bawah gitu. Bener bawah aja. Tuh, ikut-ikutin aja. Ini jalur mau kemana sih itu monster? Wow, itu suara apa, Bray? Wow, kabur! Wah,
gue langsung ngejek, gue kaget banget deh di ujur-ujur sama dia, keren banget cuy. Tapi sebelum itu gue mau naruh ini gue dulu deh. Gue mau gunain shotgun gue dulu cuy, sebelum ketemu dia gue bakal gunain shotgun gue, dan ini bakalan gue taruh di sini. Nah, si goreng. Oke. Okay. Mana lagi shotgun. Jadi gue pakai tembakan pakai shotgun cuy. Oke. Okay. Jadi sebelum itu gue bakalan jebak mereka pakai bom aja dulu nih, bisa nggak ya kira-kira ya? Tunggu mereka naik ke atas sini. Aduh lupa gue cuy. Duh. Gue mau naik aja deh, gue mau naik aja deh. Wah kena. Please. Gue habis, bro. Kena semburan. Kena semburannya, bro. Gue. Wah. Semburannya gue, bro. Aduh, kemana tuh dia? Gue kabur dulu deh, gue herb gue habis lagi. Ya ampun DJ. Ngeri banget cuy, gede banget sih pistol gue cuy, tinggal sedikit lagi. Ayo, jangan sampai kena aja yang bikin aja gila, gue mau naik atas mungkin dia bisa naik atas cuy. Gede banget wah aman dah gue disini. Wah sini putrin gue bre, bilang gak sih cuy. Ngilang akhirnya. Gue Aiden banget tapi kotaknya di bawah, bray. Kotak gue di bawah tuh, tapi masih ada kotak di bawah ya. Cuman isinya apa gue enggak tahu. Aduh, sayang banget. Kalau gue turun apakah dia masih ada ya? Ih, takut gue cuy, ngeri banget ya. Gue HP gue habis lagi. Aduh, cuy, kita cari HP dulu nih. Duh, gue cari HP nih. Apa beda satu kotak tinggal dikit deh. Aduh ini jalannya sempit banget sih, kita masuk dalam sini. Waduh cuy, nah tapi ini ada kotaknya cuy. Ini pisau gua apa di sini sih? Aduh bom gue habis. Bom gue habis cuy, kita bakalan cari bom lagi cuy. Enchipun ammo. Ini lagi cuy. Strong face min map. Oke, okay, dapat map baru gue cuy, mantep dah. Sebelum itu gue anin dulu tangan gue. Oke, biar tangga. Oke teman-teman, jadi gue wah ada tempat save juga nih, jadi gue save aja di sini ya cuy. Mau save di berapa ini? Gue save paling bawah aja deh. Gak apa-apa, ada di bawah. Oh, mengerikan ya, bray. Buka gak ini pintu ya? Masih kayaknya. Ayo dong. Waduh, kecil banget. Ini kursi cuy, kursi nenek nih. Gue juga bilang gak apa kursi nenek ini. Tapi, dapet peluru ini boneka cuy. Oh. Ini kayaknya tempat yang awal gue bertemu dengan si Mia ya. Bener nih jalurnya, kan si Mia lagi tuh hilang tiba-tiba di sini. Oh iya bener. It's not here. It's gone. It's
gone. Bener, Bray. Wah, ternyata di situ tempat si Mia. Bener, ini jalur yang pertama kali gue bertemu dengan si Mia di sini, cuy. Aduh, itu kayaknya ilusinya itu. Kita cek satu persatu ya di sini, cuy. Kita ke atas bisa, bawah sini bisa, dan di sini ada map baru, cuy. Gue bakal ngeliat map baru juga sih. Aduh, panjang banget sih itu map. Kita selusurin satu persatu deh. Tahu gue disini nemu hilang-hilang kan. Kayaknya gue gak bakal ke situ deh. Sepertinya gue suka atas nih, cuy. Aduh, si Mia. Bener cuy, ini ruangan yang pertama kali gue dengan si Mia ya. Oh tidak cuy. Oh, ini tragedinya, bro. Wah, kita samperin dia, cuy. Pelan, 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 pelan. This is your fault. Why am I seeing this? Aduh, cuy, itu ngeri banget sih, cuy. Gue bakal telusurin dulu nih. Ini kamar mandi nih. Gue inget banget di kamar mandi nih. Ini tempat si awal Mia itu ya, Bray. Coba kita lihat lagi. Suruh satu persatu. Wah, ngeri banget sih. Ethan, okay. Kaget gue cuy, rupanya dia ilustrasi cuy. Ini ilustrasi. Kill him, mommy. But you shouldn't have done that. Iya cuy, ini ilustrasi cuy. Does it want to be my daddy? Then he can die. No. Now it's mommy's turn to kill you. Mommy? Kok dia manggil mommy sih? Gue ngeri banget cuy, sumpah deh. Misterius banget cuy. Aduh. Itu wanita itu misterius banget sih. Kayaknya gue, aduh, misterius banget sih tuh wanita itu. Kita cek, mari cek di sini, Bray, satu persatu, Bray. Wah, itu suara apaan sih? Lu ngagetin gua. I'm not playing. Oke, oke, oke. No, get that away from me. Oh, 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 beneran cuy, beneran cuy, beneran. Beneran cuy, beneran cuy, beneran cuy. Wah, ini boneka apa sih, gede banget, gede banget. Aduh, seru banget ya, seru banget. Ini boneka ini. Aduh, gue kesitu gak ya, kesitu gak ya gue. Oh, oh, ini boneka cuy, gede banget dah. Gue kesini gak ya. Aduh, please, please dong, please dong. Itu kayaknya serum ya cuy. Oh, kok gue harus kesini. Tutup cuy. Wah, di sini tutup. Waduh cuy, ngeri banget sih, ngeri serem. Tapi gue bakalan satu persatu gue bakalan gue cek dulu nih, Bray. Itu sepertinya ilustrasi. Gue jangan buang-buang peluru dong. Gue ngeri banget sih, ilustrasi banget situ cuy. Aduh, kita ke atas ya. Ilustrasinya mengerikan banget ya. Jadi si Ethan ini menunjukkan. Habis peluru gue gara-gara refleks. Tapi itu beneran gak sih? Gue itu hanya ilustrasi, Pak. Beneran sih cuy, kalau beneran sayang banget pelurunya gitu loh, maksud gue. Aduh, sayang banget cuy. Coba gue ke atas lagi. Kasih lagi, Bray. Ini kayaknya ada sesuatu loh cuy dengan si Mia ini cuy. Wah, itu siapa, Bray? Please, please, please.
Duh. Seru banget cuy ngelawan dia cuy. Itu gue tembak dia ngempen gak sih? Ngempen gak dia cuy? Waduh. Kalau cara gak mau begitu, kita maju lagi. Pantang menyerah. Oke cuy. Aduh dia kuat banget tuh. Stay away. Kuat banget cuy dia cuy. Dia kuat banget cuy. Gimana? Gue harus gimana ya? Oh. Yo. Oke, kita sudah mendekatinya, Bray. Apa yang terjadi kita nggak tahu nih, cuy. Cuman kita akan bertahan di sini. Bertahan sepanjang-panjangnya. Kita tembak dia mempan. Oh, tidak mempan ternyata, Bray. Makin memarah dia, cuy. Wah, dapet juga ini, weh. Dapet juga akhirnya dia cuy, ini kenceng banget. Akhirnya kamu kena juga. Oh. Ih, ternyata nenek-nenek itu cuy dia. Walah, berbuat konvei Evelyn. Wow. Wow, dia berubah jadi coy. Oh itu ternyata buatannya. Akhirnya dapat juga tuh serum bisa menyerap. Waduh, tuh ruangan kenapa ya jadi begini cuy? Waduh. Gua harus ngapain dia berubah kayak gitu? Waduh, serius banget cuy. Cuma punya senjata kayak gini doang lagi. Aku tembak matanya, gak mungkin. Gak mungkin. Udah habis semua, Bray. Gak mungkin. Gak mungkin. Oh, no. Wow. Bener, Bray. Dia berubah, Bray. Dia mesti kita ambil lama dulu, Bray. Wow. Dia berubah, cuy. Ajar aja tuh. Wow. Mana dia nih? Mana gue, cuy? Reload lagi. Ya kesini, Pak. Lezat gue harus gimana nih? Oh, terus gue harus gimana? No. Udah habis. Wow. Gue kemana itu? Waduh, mengerikan sekali, Bray. Wah, ada helikopter cuy. Wow, gue di luar. Udah berubah jadi gede banget. Waduh, gimana ini?
Waduh. Tembak mulu. Mana ini? Ini dia gak mau-mau. You're just a little boy. No. Wow, wow. Please, 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 please. Ini gue harus tembak mananya ini. Wah. Wih. Kakinya kenapa cuy, kakinya cuy, kakinya. Ini kaki kenapa kaki. Please, please, please. Aduh. Ganteng, ganteng. Wow, wow, wow. Wow, please, please. Aduh, reload lagi. Aduh, cuy, selamat dengan ya gue ya. Ini ada senjata nih, cuy. Senjata nih, cuy. Iya, ada senjata tuh. Use it. Please, 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 please. Ya, dikasih gue dioper senjata ya, cuy. Oke, ini senjata yang banyak. Ah, ini suruh tembak kemananya ini? Mana tuh? Mulutnya katanya. Kemana itu? Oh, masih hidup gak dicuy. Cuy, ngarah ini kemana tuh? Oh. Akhirnya tumbang juga akhirnya ada Bray. Jadi batu gitu ya. Oh no. Rupanya dia jadi batu, cuy. Mengerikan sekali. Oh no. Oh. Itu ada helikopter juga ya, Bray. Aduh. Oke, ini kayaknya mau diinterogasi nih. Waduh, pakaiannya begini lagi, Bray. Oh. I'm Redfield. Redfield. Glad we found you. Okay. Thanks you. Akhirnya. Wah. Akhirnya, cuy. Wah, rubuh juga tuh akhirnya tuh tempat sesuatu tuh. Aslanya banyak banget ya ruang-ruangannya. Oh, Mia akhirnya. Mia bisa terselamatkan juga, Bray. I'm glad. It's God. Amazing. Naik helikopter, thank you. Aduh. Mantap. Akhirnya. One door closes. Menghirup udara yang segar, Mia dan si Ethan, cuy. And what a long night it was. But not just for me. Udara yang segar akhirnya terhirup kembali dengan pemandangan yang indah, ya, Bray. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Iya, betul. Umbrella. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next world opens. Resident Evil 7 Biohazard. Akhirnya si Ethan berhasil membawa Mia pulang ya, cuy. Gak sia-sia perjuangan si Ethan untuk mengejar cintanya ya, cuy. Karena kekasihnya itu si Mia. Dan gue di sini hanya berkolaborasi di jalanan gameplay gue ini. Oke.
Dan gue pikir si Zhao juga bisa ikut dengan si Ethan, tapi gue nggak tahu si Zhao bakal gimana dengan keluarganya, dengan si bapak yang seram juga itu, dengan si Lucas juga ya cuy. Lucas itu juga gue nggak tahu keberadaannya di mana juga ya guys. Dan si Ethan pun menelusuri perjalanannya sendiri, itu pun sangat good cuy. Jadi aduh, banget kalau ada yang sanggup seperti Ethan, aduh, dia memperjuangkan seorang kekasihnya ya cuy. Ya juga namanya cinta ya, dia pulang dengan cintanya, dengan kekasihnya. Akhirnya dia cumbu-cumbu kembali. Dan tapi nggak tahu juga ya cuy, game Resident Evil selanjutnya itu apakah kita nanti bertemu dengan si Lucas, si Joe, atau si Mia dan si Ethan lagi. Jadi kita bakalan terus melanjutkan di gameplay Resident Evil 7 ini, terutamanya itu game Resident Evil 7 ini bakalan ada terus. Dan sepertinya itu di game Resident Evil 7 ini ada selanjutnya di game Village ya cuy, yang dikeluarkan 2021 ini ya bray. Dan gue bakalan ngelanjutin di game itu, game Resident Evil Village. Oke? Jadi di sini gue cuman berkolaborasi lagi teman-teman. Kita bakalan next time di game gue selanjutnya, di gameplay selanjutnya. Oke. Okay. Bye.